Kedua satu live Oke okay, guys, hari ini kita bakal bongkar live buat Nitro's RTA Buat kalian yang nonton di Youtube Ini adalah mm, re-upload dari IGTV ya Buat kalian yang nonton di IGTV ya Mohon maaf karena nanti malam ada Tami ya, ya. Jadi ya terpaksa saya live nya siang-siang ya Jadi kalian gak apa-apa lah ya Nonton siaran ulangnya di IGTV atau di Youtube aja Oke, okay, dari ini tadi kan udah di unboxing tipis-tipis ya udah dicuci, gua pasangin pasangin lagi, tapi ya tanknya kayaknya masih kurang <laughs> kurang bersih tadi airnya, nanti nggak apa-apa kita cuci lagi ya Uh, ini gue masukin lagi ke packagingnya. Packagingnya aslinya ada masih ada plastiknya. Cuma karena gue cuma beli satu ya, yang harusnya gue beli dua sih. <laughs> yang satu biasanya dibongkar, yang satu dibuild gitu ya. Cuma ya, gue cuma kepikir beli satu. Gue lupa. Dan harusnya kalau beli itu memang yang satu yang stainless biar kelihatan potongan cuttingnya materialnya gimana. Terus yang satu pilih warna yang ya bisa dites gampang lecet atau enggak ya. Nah tadinya aku pilih yang black matte ini supaya pengen tahu apakah gampang lecet atau enggak finishingnya gimana atau enggak. Cuma cuttingnya jadi nggak terlalu kelihatan nggak kayak stainless. Kalau stainless mungkin yang kelihatan bakalnya cuma di decknya doang. Oke, okay? itu kenapa aku pilih black matte. Packagingnya nah masih ciri khasnya naik terus pakai kaleng-kaleng. Cuma ini kotak jadi lebih mirip kaleng sarden ya. Kalau dulu dibilangnya kaleng pomet ya. Ini yang pertama banget ya, terus ini yang kedua yang single ghost-nya Terus dia juga punya limited edition yang mohon maaf nih karena gue gunakan untuk kepentingan yang lain. Ya. Jadi yang limited editionnya bisa pas masuk satu mobil ya. Mohon maaf nih pakai body KW tapi ya cocok lah pas ya. Isinya nggak tahu gue kemanain. Memang Nitro selalu hadir dengan packaging packaging yang menarik ya. Eh, Bawa begini kan lumayan. Ya. Oke, ini kita pinggirin dulu ya. Nanti kita paling compare buat bentuk drip tipnya yang udah kelihatan beda. Terus ada ya ini ada apa sih ini sebutnya pita? Oh ya sebentar, di sini ada paket kontennya ya. Yang di sini gue juga mau meralat, bukan meralat sih. Gue mungkin mempertanyakan gitu ya. Jadi youtuber lain yang gue tonton udah ada Stuff sama fakir Liquid mereka udah mm, review sama introduce ini kurang lebih sebulan yang lalu. Si Stuff kalau nggak lebih dari sebulan yang lalu ya. Kalau si Zaki kayaknya sekitar sebulan yang lalu. Nah. Di sini ada paket kontennya nih ya, ada Nitrous RTA-nya, replacement drip tip, replacement. Nah, ini yang pengen gua bahas nih. Replacement PC TG tube. Nah, itu tuh spare ini nih. Spare-nya, spare, spare tank-nya ya. Ya, di kontennya si Faber si Faber bilang spare-nya itu Pyrex ya. Nah, setahu gua Pyrex itu kan kaca ya dan tadi pas gua unboxing tipis-tipis memang yang spare-nya ini bukan kaca nih ya ini kayak ini lebih kayak plastik sih ya dan setelah gue google ya PCTG itu waduh singkatannya agak panjang kalian bisa google sendiri tapi kalau coba gue baca ya gue nggak tahu nih bener atau nggak bacanya gimana <laughs> polisikloheksilene dimetil nih terep Teretalete glikol Alah astaga susah banget <laughs> Untunglah gue nggak jadi chemical engineer ya Nah, material ini biasanya dipakai buat botol-botol yang memang tujuannya transparan ya. Ada botol-botol makanan ya, botol-botol tempat-tempat makanan lah biasanya. Memang ini mungkin kok apa grade-nya food grade. Bahkan mungkin kalau medical grade kayaknya enggak ya karena medical grade itu biasanya pakainya kaca. Jarang banget obat yang pakai botol plastik. Ya ada juga sih ya. Uh, cuma ya ini uh, terus mainan ya mainan anak-anak ya yang aman kalau diemut-emut gitu ya Nah ini cukup kuat, transparan dan ya yang jadi sangat andalan kenapa dipakai di sini adalah katanya kompo apa material ini tuh very good chemical resistant. Nah harusnya kalau udah pakai material begini kalau kena liquid doang warnanya nggak bakal kuning. Mungkin maksudnya begitu ya. Nah, yang tertempel di sini nggak ditulis materialnya apa, tapi tadi pas gua buka memang ini kaca ya. Sorry ini ngembun karena tadi udah pernah tadi dicuci dan belum bersih banget. <tuh> Kita bongkar ulang ya isi ko apa kotaknya ini apa biar kalian kalau cuma nonton di YouTube nggak nonton unboxing tipis-tipisnya bisa lengkap. Ini ada konektor 510 buat drip tip, terus ada drip tip yang gua nggak suka banget. Aduh sebentar, ini ngambilnya agak susah ya. Congkel aja Ah, drip tip kasnya nitrous Terus ada beauty ring Terus ada di sini ada Ini Eva nggak penting Dapat dua coil ya Padahal ini kayaknya RT nya single ya Jadi bisa buat dua kali Spare o-ring, spare baut Sama ada baut Ya, ini kunci inilah Buat, tapi kita nggak bakal pakai lah Udah, ada kunci gratisannya Manual book Yang, aduh gua malas baca seperti biasa tulisannya super kecil bacanya harus pakai kaca membesar atau pakai mikroskop mungkin malah ya atau pakai lensa makro ya ya nggak penting lah ya kita kan di sini mau lihat barang ya bukan mau baca manual terus ada coil trimmer yang warnanya sama kayak yang di limited edition nih kayaknya ya cuma kok kayaknya materialnya lebih jelek ya. Apakah sama? Sebentar, ini yang kiri yang di tanknya Yang kanan, oh ya sama pak Sama-sama elek pak <laughs> Kenapa elek kalau nggak salah ini ada plastiknya atau gimana gitu deh Iya bener kan ada plastiknya Cuma plastiknya uh, belum dikletek memang ya Nah kalau dibuka uh, Ya tetap elek juga <laughs> Kayaknya gue lebih seneng yang putih sih ya Mungkin yang merah ini biar kelihatan beda aja Atau, eh ini kok nggak ada plastiknya sih ini nih Oh pasti di sebelah sini Kok bolak balik ya Tadi sisi sebelah mana ya pastinya? <laughs> ya ini kalau mau bagus kelihatannya beginilah <laughs> Oke okay, dah ternyata sama guys Itu isi kotaknya Kita mungkin butuh coil trimmernya nanti buat masang coilnya Terus kita bongkar dulu ininya ya Apa tanknya Kita nanti bakal pakai coilnya Wildman Gue mau coba yang putih katanya nggak meletek ya katanya ya lah, gue salah ngambil ya eh, nggak apa-apa lah sama-sama yang putih. tadinya aku mau ngambil yang survivor yang isinya tiga pasang ya. Tapi ya sama aja. Yang putihnya katanya nggak nutek. Katanya ya. nah kalau meletek ya nggak tau lah. Gue nggak mau lagi. <laughs> apa? Unboxing koilnya Ryan. <laughs> Oke, okay, ini yang sedikit beda dengan nitros nitros sebelumnya yang di RDA. Tadi gue udah feeling waktu unboxing di Star Story. trip beda dan memang, aduh, nih kalian, oh untung gampang nih bukanya. <laughs> Ini gua ambil nitros yang masih baru ya. Ditipnya yang dulu begini, yang sekarang begini. Warnanya sama, cuma beda profilnya aja. Yang ini lebih, ya mungkin biar lebih ngikutin bentuk ininya ya. Biar ada kesamaan, ya nggak sama-sama banget sih. Karena kayaknya sih, kayaknya ya. Sebentar. Coba, kalau kita pasang di tip RDA-nya ke tank ini kok agak aneh. Uh, nggak juga sih <laughs> masih oke okay sih menurut gua tapi gua nggak tahu kenapa tip-tipnya dibedain ya terus tip-tip yang menyebalkan ini tetap ada ini sama persis sama yang ada di rda-nya pleketi plek ya dia hemat molding jadinya <laughs> yang tip-tip ini memang beda oke okay, kita simpan lagi rda-nya terus gua buka dari atas ya biar urut tadi kayaknya kan nggak urut tuh cara bukanya nah ini udah gampang nih bukanya nih tadi eh kok, kok masih susah ya <laughs> tadi tapi, paling nggak bisa diputer nah tadi pertama gue masih pakai tang ya ini top capnya buat ngisi dari atas nanti ya yeah. bisa pakai 510 pakai adapter begini eh kita coba dulu kalau pakai 510 gimana coba dulu coba dulu ah oke okay juga tapi adapternya nggak rata ya Hmm, ya mungkin biar nyabutnya gampang sih Kalau rata nanti bakal susah nyabutnya Tapi bisa guys Kalau mau pakai 510 bisa Ya kalau rata bakal susah nih ngambilnya Makanya dia kasih agak nongol dikit Biar gampang dicabutnya Oke itu top cap-nya Terus kita sekarang buka ah, kan tar ini top cap-nya ini memang bukanya susah ya ah. Mungkin biar rapat guys sekarang kita masuk ke tanknya nah ini tanknya kayaknya harus gua lap lagi karena tadi belum bersih-bersih banget airnya ya <girly> masih ngembun-ngembun sedikit karena memang gak pakai hair dryer tadi gua um, ngeringinnya oke okay, yang ininya kaca nggak tahu kaca biasa atau kaca Pyrex nggak ada spesifikasinya di sini atau ya mungkin ada di kontennya vape atau Kokosarang tapi gua nggak nyimak yang jelas per spare tanknya beda ya beda material ukurannya sama cuma beda materialnya nggak usah takut kalau pecah kalian pasti bisa dapat spare nya dari koko sarang langsung nggak tahu harus beli atau bakal dikasih tapi enaknya er, apa produk-produk yang ya ini hitungannya kan produk lokal ya karena biarpun bikinin China tapi brand ini adalah brandnya koko sarang ya Nitros itu brandnya koko sarang jadi pasti ada after salesnya nggak kalau kalian kayak kalian beli tank-tank yang Ya, tank-tank yang jutaan itu bahkan kalau sampai uh, kacanya pecah atau bautnya hilang atau entahlah ya ada kerusakan apa, mungkin bautnya selek atau apa, kalian bingung gimana cara benerinnya ya. Ini cuma, nah ini harganya, gue berapa kemarin 385 apa 380 gitu? Gue lupa ya. Oke lah, nggak penting kalau harga karena di sini tugas gue bukan jualannya. Di sini mungkin gue bakal beda sama reviewer sama introducer yang lain. Kalau reviewer dan introducer yang lain itu ngomongin ya, mungkin si Fapresta ngomongin inovasi lah ya. Yang menurut gue sebenarnya ini nggak terlalu baru lah inovasinya. Sebenarnya pernah udah ada. Kalau kalian pernah tahu tank Bisop ini ya, ini Bisop yang pertama. Jadi sistemnya menggunakan ya sebuah tank yang kalian nggak perlu ngosongin tank kalau kalian mau ganti coil atau ganti kapas konsepnya begitu jadi dia nyiptain sistem vakum ya jadi liquidnya itu kayak ke vakum di dalam sini jadi kalau ditumplekin gini liquidnya nggak nggak langsung tumpah karena ada udara di atasnya yang gue nggak tahu apakah nanti kalau naik terus ini dari pasang di si liquid Terus dibuka, apakah netes atau nggak, nah, itu kok nggak tahu ya Nah yang jelas sistemnya mirip-mirip sama Bisop Tapi Bisop ini kan yang MTL ya Dia juga airflow-nya kecil, juice well-nya juga kecil ya Bautnya juga kecil ya Biarpun kayaknya ini dipasangin 3 mili juga masih muat <laughs> Oke, kita nggak bakal bahas Bisopnya Tapi ini hanya sebagai referensi aja Kalau memang secara inovasi sebenarnya menurut gua ini nggak 100% inovasi yang baru-baru banget gitu ini sudah pernah ada cuma ya di ATM untuk DTL oke okay, sekarang kita masuk ke ini chimney-nya ya ini airflow-nya di sampingnya di dalamnya sini ada deck-nya oh ya aku tadi belum nunjukin bawahnya di bagian bawahnya ini ada nah ini ada kunciannya ini sebutnya apa sih kalau nggak salah tadi ada di manualnya ya semua logo-logonya ada di situ ya standarnya kalau ada sebuah automizer 22 RTA Nitros dan vape Koko sarang, oke, nggak ada nomor serinya, jadi oh iya nggak ada nomor serinya, kok aneh nih, ya? <laughs> jadi nggak ketahuan udah dibikin berapa ya di deck aslinya. Ini kan sebenarnya cuma kayak ya tambahan deck doang, tapi ini bukan beauty ring, masih ada beauty ringnya lagi kalau kalian mau pasang biar matching sama biar flash sama mod kalian bisa gitu. Nah, kenapa nggak ini yang 24 milinya dibikin? langsung berat begini aja gitu ya kenapa ya? oh mungkin biar bisa pakai warna-warni mungkin ya nah gue gak tahu apakah ini nanti airflow eh, AFC nya sama dengan RDA nya nanti kita akan coba ya nah sekarang kita masuk ke deck nya deck nya begini beda sama RDA nya tentunya karena ini RTA gitu ya nah yang menarik tuh chimney nya guys ya dia tetap bawa apa ya ciri khasnya dia dengan deck yang bukan deck sih apa sih ini sebutnya chamber chamber intake airflow yang rapat banget sama coil nah yang jadi <laughs> yang jadi penasarannya gua kenapa nggak dia bikin lebar sedikit biar ini bisa jadi dual coil gitu ya hmm. oh gua ngerti kenapa ini nggak dibikin dual coil jadi gini guys ini kan nanti liquid kan jatuhnya dari sini nih, lubang dua ini kan. Ini kan tembus nih ke sini. Liquid masuk dari sini, ya kan? Kalau disedot liquidnya turun ke bawah gitu, serut gitu kan. Nah, kalau koilnya dua, otomatis liquidnya gak jatuh di tengah-tengah kapas tuh. Di antara dua, di antara dua apa? Gundukan koil gitu, gundukan koil anjing. <laughs> Nggak enak banget. Ya kalian ngerti lah maksud gue ya. Makanya ini sistem ini dibikin untuk single coil dan ininya rapat banget. Kalau dua coil Mungkin kalau dual coil 2 mili mungkin muat ya. Cuma um, kayaknya nggak disarankan. Satu setengah mili pasti muat sih. Tapi kalau 3 mili gue yakin nggak muat. Makanya ini sama seperti RDA-nya Nitros yang pertama. Keluarnya single dulu, nggak tahu nanti akan keluar RTA naik terus yang dual atau enggak Yang jelas sekarang Koko sarang selalu mulai dari single dulu ya, karena hidup ini selalu dimulai dengan yang single-single gitu ya. <laughs> Oke, okay, sekarang kita masuk ke bagian decknya. Ini pakai baut minus, kesukaan kalian itu ya, yang nggak punya obeng-obeng yang bagus itu, memang suka sekali sama baut minus, karena kalau pakai baut L katanya suka selek. Nah itu aja kalian yang miskin nggak punya obeng apa obeng L yang bagus gitu. Belilah guys. Mana sih? Yang gini-gini aja cuma um, ini gua beli berapa ya? E, kayaknya nggak sampai 300 ribu deh ya. Kalau mau yang bagusan dikit kalian bisa beli yang ada elektriknya begini ya. Itu ya ya opsional lah. Yang jelas jangan pakai Kok paling nggak suka nih pakai obeng-obeng begini, kecuali obeng load Mana obeng erilot? Ah, Udah lah, gak usah ditunjukin nanti ngiklan ya. Kalau obeng erilot sih oke okay ya. Oke, okay, ini tadi bautnya uh, langsung kita pasang aja kali ya, biar kita sebentar-sebentar. Aduh, sebentar. aja. bless me, kurang ajar nih, kenapa bisa haji banyak debu kayaknya. Oke, okay, kita langsung pasang-pasang aja, toh ini kan sudah dicuci. Ya. Nah, kita mau pakai nya wildman yang putih ya, yang putih ini sebutnya apa sih? Explore your taste. yang satu kalau nggak salah survivor itu yang isinya tiga, ini explore yang isinya sebanding ya. jadi dia kalian kalau beli kayaknya dapat satu kotak begini, isinya ada tiga warna ungu, merah sama putih ya. kemarin udah di unboxing di instastory, kalian bisa lihat reviewnya nah apa previewnya? Apa? tayang ulangnya nanti di highlight instastory. ya udah kita pakai ini cepet aku, paling sebel kotak apa kaleng ini nih? Bukanya agak susah, guys. <laughs> Oke, okay. nah ini karena ya, ini jujur aja, ini adalah satu tank yang cukup banyak di apa ya di request sama teman-teman gitu awalnya gue ra, gua rasa karena ini barang baru ini punyanya Nitros ya kan yang gue waktu itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu tanggepin satu karena gue tuh bukan penikmat tank gue tuh bukan pengguna tank jadi memang gue punya beberapa tank kadang-kadang gue beli gitu tapi daily daily gue jarang banget pakai tank makanya waktu 2021 pindah MTL gua pakai tank ya sekedar sekedar inilah MTL ikut ikutan lah jatuhnya yang ya karena gue lebih nyaman pakai RDE ya dan belakangan ini mungkin kalian lebih sering lihat gua mainan barang-barang Vapers skere hmm, ya karena ya kalau gue kan memang udah pakai dot io dari dulu ya jadi nggak uh, bukan hal yang asing lah buat gua gitu tapi kalau tank jujur gua bukan penikmat tank jadi gua rasa waktu itu gua nggak ngiyain mau um, bongkar live buat ini gitu. Nah, tapi ternyata setelah banyak teman-teman yang DM, mereka itu nge-DM karena mereka pengen tahu settingnya. Jadi katanya state setting ini agak tricky, karena kalau pasang kapasnya nggak pas, katanya leaking. Nah, gue jadi penasaran nih. Gue juga belum pernah nge-build ini. Tapi Kowen telepon saya. Kowen tahu gue bakal bongkar live ini. Ini kan bukan dikasih Kowen nih, gue beli ya. Nah, Kowen telepon saya, ngajarin saya gimana cara pasang koilnya gitu ya eh sorry sorry pasang koil oh pasang koil dan wickingnya nggak cuma pasang koilnya nggak um, cuma wickingnya tapi dua-duanya itu harus satu apa ya satu kesatuan lah yang ya kalau salah satu doang pasang koilnya bener wickingnya salah pasti leaking kalau wickingnya bener koilnya kurang kurang pas juga mungkin akan leaking ya jadi koin tadi kasih satu trik gue jujur lupa guys harus ntar ntar gue buka contekan aja kali ya <laughs> Sebenarnya koin kasih gue contekan, gua nggak tahu nih bisa baca tanggal, oh bisa ya. Jadi kalau kalian pakai koil yang 5 rep, ya, kaki koil uh, 5 rep, kaki koilnya itu pilihannya yang bawah itu yang abu-abu itu adalah 6 setengah atau 6 mili mm atau 5 setengah ya. Menurut Kowen, base-nya kalau 5 rep, jadi ini koil gue juga 5 rep ya. Um, kaki koilnya gue pakai bakal 6 setengah juga gitu nah kalau kalian pakai yang 6 rep yang sebelah kanan ya kaki koilnya bisa 5 setengah 6 atau 4 setengah lebih pendek sepertinya kalau kalian pakai koil yang lebih lebar gitu nah rekomendasinya base-nya adalah 4 setengah mili kalau kalian pakai 6 rep karena kita pakai yang 5 rep jadi nanti kaki koilnya bakal gua potong 6 enam setengah ya yeah. oke okay. ya sudah ini mati ini gimana ya aku lupa ah udah et, 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 mental guys koilnya nggak perlu dua jadi satu aja karena ini single coil udah tahu belum cara make ini ya cara make ini tuh jadi ini diselipin di sini nah, enam setengah tuh jarak dari sini ke sini terus kalian potong segini gitu ayah hey, yeah. tang potongku kemana ini Oh, sebentar, ada okay, <laughs> potong dari toolkit Sultan Yang jadi tidak tajam gara-gara aku -gara pakai buat Motong barang-barang Tamiya <laughs> 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 Oke, okay, kita pakai 6,5 setengah Aduh, gue lupa deh hmm, Sorry, guys, diulang <laughs> Diulang, diulang, diulang Ini koilnya harus dibenerin dulu Karena ini kaki koilnya si Walkman ini udah ditekuk ya Sedangkan ini posisi koilnya nggak hmm, lurus jadi nanti satu kakinya bakal di sini satu di sini atau di sini atau di sini jadi bolak balik sama aja cuma gue lupa ini harus dilurusin dulu ya <laughs> ya ini yang bener harusnya begini ya tadi sorry tadi nggak bisa dipakai jadinya karena tadi lupa dilurusin ya ya sebenarnya bisa aja sih cuma ya biar kelihatan koilnya banyak aja <laughs> Oke, enam setengah ya ini benar. Hmm, kita ikutin tutorialnya Kowin ya. <tuh> Sorry ya guys, gue nggak akan simak komen karena nanti jadi kelamaan. Gue juga nggak yakin gue nge-build ini bakal leaking atau enggak. Eh bisa nggak leaking atau enggak gitu ya? karena ada kemungkinan gue juga gagal gitu ngebuildnya tapi itu jadi satu challenge buat gue <laughs> karena akan lebih seru kalau ada gagalnya gitu oh kalau 6 mili tinggi ya berarti ya tinggi banget guys nah ini nih mungkin guys yang bikin kalian kayaknya leaking-leaking karena jujur kalau gue nggak dikasih tahu motong kakinya enam setengah pun gue akan bikin koilnya itu sejajar sama ini nanti gitu ya. Nah, gua akan gua akan kan kan kayak koil jig nih soalnya, ya kan? Sebenarnya ini bukan koil jig mungkin ya. Mungkin ini lebih kayak tatakan untuk koilnya gitu. Ini kalau enam setengah dicolok ke sini eh, tinggi banget ini masih. Nah, gue jarang banget nih masang koil segini tingginya ya. Nah, ini mungkin trik pertama kenapa mau ma, ma, ma apa perikat kaki koilnya juga sangat penting gitu gue bahkan lihat di tempatnya saki kalau nggak salah saki bahkan bikin hampir rata sama ininya gitu ya ya ini gue ngikutin aja menurut Cowen segini jadi gue uh, gue juga ya gue percaya aja lah <laughs> yeah. oke okay. sekarang kita lurusin dulu uh kayaknya kok ada coil chick nganggur di mana ya? Pakai popeng tuh susah. Pak. Hmm, nah ini dia. Pakai ini lebih bener. Nah ini kalau diangkat dikit kayaknya jadi enam setengah lebih ya. Ini mentok atau enggak ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh enggak guys. Jadi biarpun kelihatan tinggi tapi di dalam chimney ini masih masih jauh nih sebentar bentar. kita cek dulu kalau dipasang oh iya yeah. nggak mentok guys masih ada sekitar 3 atau 4 mili malah ya biarpun di sini kelihatan tinggi banget gitu oke okay, i see i see ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. nah kenapa koilnya harus dipasang agak tinggi ya ini ini satu yang satu hal yang kayaknya bikin kalian tuh ngeblurnya leaking leaking gitu ya Bentar, aku kencengin dulu tadi bautnya kan dibuka-buka semua ya. Jadi yang kepake bautnya cuma dua, terserah arah repnya nggak masalah karena di sini lubangnya ada 4, jadi mau arahnya kemana pun bebas. Yang penting tingginya dengan kaki enam setengah kira-kira segini. Jadi kalau diukur dari sini mungkin hampir buah ini hampir cm kali ya. Nggak sih, nggak sampai sih. Mungkin 8 milian atau 7 milian. Tergantung tebel kal, 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 kal apa? tergantung spek koil kalian ya ini Wattman nggak nulis speknya koilnya apa tapi menurut gue lumayan tipis nih ini kayaknya ini kayaknya innernya dua doang nih dual core nih <laughs> kayaknya ini alien dual core deh ya yang orang-orang goblok itu bilang baby alien sebentar kita kecilin dulu wattage nya kita driver dulu kita coba driver pakai 30 watt aja Di sini ketemunya 0,31 Menurut spek sini harusnya ketemunya 0,21 sampai 0,24 Tapi itu dual coil ya Berarti kalau singlenya mungkin kali dua ya Paling kecilnya berarti 0,42 ya, Atau paling gedenya 0,48 Coba kita panasin dulu, kita ratain. Nanti ketemunya finalnya berapa? <tuh> Sebentar. Pinset. Nah ini nih kalau bukan koil orang susah ini tidak gampang nih ngeratainnya ini ya. Kalau koil bukan orang susah langsung rata. Ayo malah tambah nggak rata. <laughs> Ayo. iya Ini pakai material apa sih koilnya? Astaga. Ah. Astaga Nah udah ya Ntar kita buka dulu Kita cek resistennya jadi berapa Ya tetap 0.31 Oh 0.51 <laughs> New coil 0.51 Oke okay, kita tunggu adem dulu Nah sangat direkomendasikan juga oleh Cowen untuk amannya kalian harus pakai bacon ya. Yeah, ini bukan ngiklanin bacon tapi ini rekomendasi dari Cowen. Cowen nggak ngomong bacon prime atau bacon fitu, tapi logikalnya aja gua pikir sih kalau untuk tank memang direkomendasikan pakai bacon prime karena dia lebih nyerap dan memang bacon prime itu didesain untuk tank, IO dan segala macam ya. Kalau RDA yaitu kalian bebas mau pakai Prime, mau pakai yang V2. Cuma kalau yang tank-tank begini emang direkomendasi ini pakai yang backend Prime ya. Jadi kita juga pakai backend Prime juga sesuai nggak sesuai anjuran sih. Anjurannya koin sih ngomongnya backend doang gitu ya. Cuma logika gue aja. Jadi gua pasangin backend yang Prime ya. <laughs> Oke. Okay. Nah kapasnya biasa aja nggak usah terlalu tebel nggak usah terlalu tipis ya Karena nanti kalau terlalu tebel Jatuhnya di dalam koilnya kan nggak enak gitu nyerapnya nggak bagus gitu ya Kalau terlalu tipis jelas tidak ya Yang satu bikin leaking Yang kedua bikin meletek Itu goblok kalau ditipisin buat Demi meletek itu adalah tolol ya. <laughs> Jadi kalau kalian yang suka masang-masang kapas kendor ya tank ini tidak untuk anda ya, uh, biarpun katanya Vaperstuff Vaper staff, waktu apa introduce ini coil bawaannya yang ada dalam kalengnya tadi mana sih? Uh, eh kalengnya mana ya? Ya pokoknya itulah ya kalian tahu yang ada dalam kalengnya itu coilnya meletek ya dan gue kan nggak pakai itu juga makanya ya gue nggak pernah sih pakai coil coil bawaan dari sana ya. Jadi gue pakai coil yang gue suka aja. Ini bukan gue suka ya karena gue penasaran bener nggak sih si Wildman ini? bisa bikin koil yang gak meletek karena dulu gue dikerjain pak <laughs> gue live pakai koil dia eh ternyata meletek gitu asu asu ya <laughs> uh, sebentar ini kayaknya gue butuh nyari gue butuh nyari moderator di sebentar siapa yang bisa jadi moderator gue ya buat ngewisuda orang-orang ya uh, siapa yang ngejam di sini ya, hmm tolong gak usah sananya yang nggak penting nggak penting ya itu ntar ini sebelum gue nemuin yang bisa gue orang yang bisa jadi oh. nah gue gue yang wisuda aja deh, uh, duing, duing nah ntar sembari cari Siapa yang bakal jadi... Ah, Om Regil aja nih. Dah, lu aja jadi moderator. Tolong diwisudain-wisudain ya yang brengsek-brengsek ya. ah dah. Lu, lu jadi moderator ya. Tolong yang yang tanya-tanya nggak -tanya jelas, tolong wisuda ya. <laughs> Oke? <Okay. laughs> jadi nggak konsen gue akan wikingnya. Sebentar, guys. Gue takutnya ketebelan ini malah. Oke, okay. oh pas kok. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Gunting, gunting, gunting. Nah, buat panjang kapasnya. Nah, ini nih. Oh, sebentar. Gue juga lupa bilang tadi. Ini kan sistemnya. Jadi ini sistemnya agak beda sama tank-tank pada umumnya ya guys ya. Jadi kalau tank-tank biasa itu kan memang kapasnya dikebawahin dimasukin ke tempat kapasnya ini supaya serapannya dia adanya di sini gitu kan nah si tank ini nih enggak guys jadi dia akan dapat liquid dari tank itu dapatnya dari lubang yang dua itu tuh ya yang dua lubang itu gua nggak tahu diameternya berapa bukan yang lubang airflow ya lubang yang di kanan kiri itu tuh yang di sini sama di situ gitu jadi sebenarnya ujungnya ini ujung bawahnya ini ya asal pas aja gitu nah tapi yang jelas bentuknya nanti harus Nah harus begini nih gitu Supaya apa? Supaya ujung kapasnya ini dapat di lubang situ Bisa masuk ke dalam cekungan yang di sini gitu ya yeah. Jadi kapasnya itu Belenduknya itu Belenduk astaga Kapas yang fluffy itu tadi harus masuk di sebelah sini gitu. Kalau kalian masang koinnya terlalu rendah, nanti akan ada jarak nih antara lobang sama kapas. Nah itu yang katanya bikin leaking. Nah gue nggak tahu karena itu teori doang. Gue nggak tahu bener atau enggak. <laughs> Kita buktikan saja uh, apakah bener teori-teori itu ya. Hmm, gue potong agak panjang dulu deh biar nyisirnya enak ya. nah ini tebal sebelah nih karena tadi gua nyisirnya eh apa wickingnya nggak presisi banget kita sisir-sisir dikit ya biar tebalnya sama ini sih tempat kapas bawahnya sih lumayan gede ya oh nggak sih nggak gede-gede banget sih jadi jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau segini kayaknya masih ketebelan, kayaknya. Nah, baru kita gunting lagi. Harusnya sih segini pas. Oke. Okay. Eh, kok panjang sebelah ya? Ah, gini aja. <laughs> Kita cheating sedikit ya. Nah, udah masukin kapasnya kayak biasa, kayak tank teng pada umumnya. Nah, ini yang paling trikinya di sini nih, ya. Blenduknya ini harus dapat sama lubang ini gitu. Kalau ketip kalau kerendahan nanti ada jarak tuh antara lubang sama kapas. Itu katanya yang bikin leaking gitu Ya Coba, coba, coba coba Kita tes dulu Ya kalau gagal mohon maaf ya Karena ini adalah percobaan pertama Yang dibuat berdasarkan teori doang ya Kayaknya lebih bener yang sebelah kiri deh nih ya. Yang sebelah kanan kayak kurang tinggi ya Tapi it's oke okay lah ya Kurang lebih kalian udah tau lah Kira-kira triknya begini gitu Memang agak tricky gitu ya ini jelas tank ya tidak untuk nyubi lah ya kalau nyubi baru bisa ya nggak usah lah kalau nyubi mendingan nggak usah lah mending bawa ke toko ke toko vape aja. Nah yang penting vaporista vaporista harus bisa nih bikin ini jadi nggak leaking. Nah kayaknya yang bener yang sebelah sini guys, <laughs> yang sebelah sini kayaknya kurang tinggi deh. Nah kayaknya harusnya begini oke, okay, sekarang kita kasih liquid dulu eh sebentar, jangan dikasih liquid eh iya, kasih liquid dulu, nggak apa-apa deh eh, ini ada satu tips juga untuk primingnya jangan terlalu basah, jangan terlalu becek asal basah aja jadi mungkin ya kalau pakai kendo eh gue nggak tahu sih, ada orang yang pakai kendo buat tank nggak sih? gue rasa nggak ada ya kita pakai dark emperor aja yang pak eh ini 9 mg lagi aduh nggak apa apa deh <laughs> gue asal ngambil tadi karena ya gua, tadinya gue mau pakai liquidnya itu mas mas biasa tapi gue dikasihnya 3 mg ya sudahlah ya gue pakai yang gue suka aja ya nah ini ada tips tadi dari kowin yang gue apa mau sampein juga um, apa primingnya jangan basah-basah banget gitu ya ini sekedar basah doang nggak sampai becek banget wih ini 30 watt ngebul amat woi 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 <laughs> secukupnya aja primingnya jadi jangan becek-becek banget itu juga satu tips nah ini yang sedikit menarik udah dibahas juga sama Vaper Staff di channelnya dia ya bawahnya ini ada apa ada sudutnya gitu tuh ya yang kayaknya sih menurut gua ya agak nggak berguna gitu kenapa karena kan airflownya adanya di situ ya gitu Terus yang di bawah itu kan kan nggak ada aliran udara dari bawah gitu. Ini kan bukan bottom airflow gitu. Tapi mungkin ya untuk menciptakan turbulensi yang apa ya melingkar begitu bawahnya dibikin conical gitu gitu. Itu kayak desainnya RDA nya vapor dulu yang gagal itu ya. <laughs> Oke, okay. nah sekarang kita pasang capnya dulu guys. Ini tujuh apa golnya adalah we apa wiking goal anjing ada body goal ada wiking goal <laughs> si kapas itu yang udah kalian bikin agak tinggi dan agak fluffy itu harus masuk ke dalam tuh ke dalam ono tuh yang bentuknya oval begitu tuh ya ini harusnya pas harusnya sih eh kok nggak pas eh kok nggak masuk ah nah Tuh, dari sini udah kelihatan kalau Uh, nempel tuh di lobang nih kelihatan nih kapasnya ada kelihatan basah-basah dikit tuh. Kolnya setinggi itu nggak mentok kok ya. Terus di sini, nah ini nih yang agak repot ini. <laughs> yang agak repot adalah setelah kalian pasang kalian harus buka dulu. Ye. Kalian buka dulu, terus baru kalian pasang decknya, cuma gue tadi lupa ngerakit tanknya, jadi gue mau rakit tanknya dulu guys ya, tanknya kan tadi diperhatiin soalnya ya. kita pakai tanknya yang kaca aja deh ya, apa sekalian yang plastik, yang plastik deh. nanti kalau udah dipakai berapa hari, gue pengen tahu apakah material ini warnanya berubah atau enggak karena banyak tank-tank plastik yang warnanya tuh nggak awet gitu. Oke. Nah, dah. Oke. Okay. Nah. Baru dipasang sama bawah-bawahnya. Eh, salah. Mana? Oh, ini salah, Pak. <laughs> salah, salah, Pak. Nah, kalau ini ada knurlingnya masuk akal, guys. Bukan kayak web Nano R, apa? V2 kemarin. Knurlingnya kagak ada gunanya. Kalau ini knurlingnya ada gunanya gitu ya. Biarpun sebenarnya nggak terlalu cocok sama desainnya terus ya. Oh, tapi dia ada bitiringnya. Nah, bitiringnya sama nggak sih sama yang lama? Coba-coba sebentar guys. Gue nyoba doang nih, gue nyoba doang. Apakah sama bitiringnya? Oh, sama. Ntar, kita, tadi kita nggak nyoba AFC-nya sekalian ya. Sekalian nyoba AFC-nya guys. <laughs> AFC-nya bisa nggak pakai RDA-nya ya? ini nggak penting sih ini konten tambahan aja karena kayaknya nggak ada di tempat lain gitu gue cuma penasaran aja apakah bisa oh tidak bisa hu 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 AFC nya ora oh, iso guys kekecilan karena ada karetnya yang tebal ini mungkin kalau karetnya ditipisin bisa ya ora oh, iso hmm. oh ya memang lebih tipis guys yang RTA nya lebih lebih tipis dari yang RDA jadi beauty ring nya doang yang bisa dipakai ya AFC nya coba coba aku penasaran emang masa nggak bisa sih oh emang nggak bisa <laughs> ya udahlah ya udah nggak usah ngotot <laughs> emang ora iso ya beauty ring nya doang yang bisa AFC nya nggak ora iso kita balik pakai aslinya aja padahal sebenarnya aku pengen pasang pink biar bisa pasang di sini gitu ya coba tapi mungkin nanti ada lah, nanti mungkin ada, akan ada afc nya khusus untuk RTA-nya ini gitu. Karena soalnya afc nya kan juga rada beda ya. Eh, sebentar, tebelnya sama gak sih? Hmm? Kalau tingginya sih sama ya. Cuma yang RTA ini kan ada garis-garisnya. Yang RTA nggak ada. Ya wes lah, kita tunggu aja nanti dari koin, kalau ada AFC-nya buat RTA-nya. Oke, okay, kita pasang bawahnya terus baru diisi ya. Gitu ya atau gimana? Iya yes, sih harusnya diisi. Kalau nggak ngisinya kapan dong? <tuh>, kita dikit-dikit dulu ngisinya Karena aku juga nggak yakin nih Bocor atau enggak Namanya juga pertama guys Kalau bocor mohon maaf ya Tapi kurang lebih triknya begitu guys ini <tuh> ora bocor ya kalau bocor kelihatan dari mana juga ya? <laughs> Apakah keluar dari AFC kayaknya tidak mungkin ya karena AFC-nya kan di samping ya. Keluar dari bawah uh, enggak sini guys, masih kering guys. aman-aman, kayaknya aman. aman. Kayaknya ya. Oke. Okay. Kita kalau penuhin nggak tahu ya, makin penuh kan harusnya makin gampang bocor. Oh, hmm ini lubang top fillingnya juga cukup lebar kayaknya pipet juga masuk sini, nggak masalah ya, biarpun gua rada sebel tadi <gukanya> bukanya susah banget ya uh, kita nggak akan pakai drip tip aslinya oh, ya, drip tip aslinya tadi udah compare ya, udah beda kita bakal pakai drip tip-nya Whiteman saja pakai yang mana? oh sebentar, sebentar, sebentar kita harus compare kakinya dulu kita harusnya pakai kayaknya kalau nitrous itu harusnya pakai kaki yang panjang ya tapi gua kan nggak suka oh ya ini kakinya kayak kakinya yang terlarang tapi kayaknya kalau tank nggak masalah deh lo pakai kalian pakai kakinya yang pendek asal nggak terlalu panjang kalau terlalu panjang oh ini nggak mental jadi oke okay lah sip sip pakai ini aja aku nggak punya tip-tip yang hitam ya kayaknya punya deh kok nggak deh ya? putih aja deh <laughs> deh putih aja deh ah sip Bentar, tutup dulu Pak, nanti tumpah Pak. Gue mau nengok bawahnya soalnya. Nah, tutup. Baru kita lihat bocor atau enggak. Nah, kan ini teorinya adalah kalian bisa ganti kapas atau koil tanpa ah tumpah nih berarti ini. Iya, tumpah guys. Ini baru leaking. Eh, eh, gak terlalu leaking ya? Memang wajar sih, basah ya. Eh, gak sampai bawah sih, nggak sampai tumpah-tumpah ya. Mungkin emang harusnya begitu kali ya. Harusnya mungkin ya. Yeah? <tuh> Ntar, aku mau ngetes doang kalau begini tumpah atau enggak. Hmm, enggak tumpah sih. nggak tumpah sih ya karena kan vakum ya kalian tahu kan kalau eksperimen waktu fisika zaman SD gelas yang diisi air terus bawahnya dikasih kertas terus kalian terbalikin gelasnya terus kertasnya nggak tumpah nah ini prinsipnya sama kayak gitu gitu ya uh, coba 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 kita pasang yang bener dulu sekarang ya ini agak susah ya ngetesin leaking atau enggaknya ya. <tuh> tar nggak ada tisu lagi gua minum dulu ya guys aus Hmm. Hmm. <tuh> Bentar Udah kita coba aja licking atau enggak ya hmm. Bentar pakai mod apa nih? Oh kita pakai mod ini Aduh 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 Bentar <tuh> apa nih nyetrum? Oh ada charger di sini kita pakai mod dari Lost Ship Telemachulu ya ntar guys, gue balik kamera dulu guys gimana cara balik kameranya nih Wih, hmm. aduh jadi susah sekarang kalau balik kamera karena tripodnya beda ini eh, ntar, ntar kotor pak lensanya pak bersihin dulu ini kenapa ada lampu di sini sih? ya kita dulu guys silau nah di situ juga oke okay lah ntar kita cek cek dulu leaking atau enggak wih muncrat coy <tuk tangan> kalau ditiup muncrat coy udah kita coba aja langsung guys masih 30 watt 0,51 ohm Gue coba dulu airflow nya kebuka full Yang kayaknya juga nggak mungkin segitu ya Pasti nanti dikecilin Karena kalau kok pakai nitrous biasanya uh, Ini kok dua lubang doang <laughs> Ini setup nitrous gua biasanya cuma kebuka yang bawah ya. Bisa gua pakainya begini. nggak tahu kalau di rt nya Oke, okay, liquid liquidnya Dark Emperor 9 mg <laughs> Ngasal sih gua karena karena itu tadinya liquidnya dari .io gua ya. Mari kita coba. Eh, mesti pakai kacamata nggak sih? Apa-apa lah sekali, sekali. Udah lama kita nggak pakai kacamata ini. Udah lama kita nggak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Halo Saki. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba Nitro RTA dari Koko Sarang dan Demve. Hmm, itu kan kalau Saki ngomong kan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Pakai 30 watt, 0,51 ohm. Airflownya kita coba full dulu. Oh, ternyata powernya kurang. <laughs> Kita coba 35 dulu, guys. Kok rada meletek ya, bangsat. Tapi yang pasti airflow-nya nggak asik lah, guys. Kita langsung pakai airflow setelan gua aja ya. Gua buka bawah doang ya. Jadi ini hitungannya setengah lah. <coughs> Anjing. Hadis juga 9. <coughs> <coughs> Masa batuk sih pakai liquid sendiri? Ya karena itu kan biasanya buat .io, bukan buat di RTA Cukup oke okay sih rasanya <coughs> Tapi ampun nikotinnya pak <coughs> Yaitu liquid buat IO dipakai di RTA ya sebentar kita coba 40 watt 40, watt. <tuh> 40 watt, ya. Jelas banget gua. <tuh> <tuh> Dah 35 aja. 40 nggak kuat. <tuh> Hah? ya itu cocoknya buat di IEL lah jangan dicoba-coba di RTA guys <laughs> kecuali kalian memang apa tenggorokan magnesium ya <laughs> uh, anyway hmm, ya mungkin gua masih kurang tinggi kan tadi bener feeling gua kapasnya itu nggak imbang kanan sama kiri ya ini masih netes-netes sedikit sih sebentar oh udah enggak tadi pas gua tiup pertama muncrat gitu sekarang udah enggak mungkin mungkin udah pas sekarang basalnya hmm? sudah dulu coba lah kok enggak <tuh> anjing uh, gue pengen bikin ini muncrat kok malah enggak muncrat-muncrat gitu bentar-bentar enggak bentar. <tuh> nah, ini enggak gue pencet biar gue pengen tahu liquidnya itu kesedot ke bawah atau enggak gitu kalau enggak dipencet ya liquidnya ketarik ke bawah atau enggak gitu ah kok enggak keluar lagi sih kampret <tuh> mungkin tadi pertama doang ya tapi eh uh, sekarang malah nggak keluar gitu, nggak lucu pak anjing <laughs> hmm. Ya setelah berapa puff oke okay lah ya Tadi kayaknya Tadi kayaknya awal-awal aja tuh <coughs> Nggak deh, masih batuk Oke <laughs> Oke okay kurang lebih begitu guys tipsnya yang di share sama koin gue hanya berusaha ngasih nunjukin buildnya gimana ukuran tinggi koilnya sama ya tebel kapasnya tetap harus pakai ini ya perasaan kalian ya jangan terlalu tebel jangan terlalu tipis ya mungkin ini karena pakai and prime jadi rada-rada melaptek ya yang jelas ini nggak terlalu tipis ya harusnya sih ya tapi ya apa koilnya wah <laughs> koilnya nih berarti ini koilnya ini berarti betul 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 ya masa ngebuild lagi pakai koil bukan orang susah tapi tinggal 12 menit nggak mungkin pak ngebuild lagi 12 menit ya koilnya udah salahin koilnya aja ya berarti white man koilmu memang brengsek semua mau yang ungu kayak ya yang putih sekarang yang merah gue belum pernah coba tapi dulu gue zong pakai yang ungu protek ya kalau nggak salah waktu apa tuh waktu kelinci mokat kalau nggak salah gue pakai itu ya ini sekarang meletek juga yang putih tapi nggak leaking leaking lagi kok guys, nggak keluar keluar lagi. Oke okay lah ya, gua nggak mungkin build lagi karena gua cuma bisa live satu jam, jadi pasti nanti kepotong, jadi ya kurang lebih begitu guys ya. kalian bisa share build kalian kalau kalian udah bisa, triknya gimana, mungkin pakai kapas tertentu gua nggak tahu ini kapas yang direkomendasin aja bacon dan gue tadi pakai prime karena emang tank biasanya pakai ta ah, pakai prime sebenarnya dia juga fitu mungkin nanti bisa juga pakai fitu ya kalau kalian punya settingan yang udah paten bentuknya gimana kalian bisa share di story tag gue juga sama koin gitu biar kita bisa share oke okay? <laughs> oh ya sebentar kesimpulan ya kesimpulan gue tadi nggak ngomong build quality karena aku pengen nunjukin hmm, ini ya pengen nunjukin ngebuildnya aja gitu yang gua beli ini yang black matte ya black matte nya sebenarnya mirip sama black matte nya yang RDA nya waduh harus dicari lagi wah susah pak nyarinya ya warnanya sama banget ini kenapa gue pilih black matte karena tadinya sih gue mau pakai di Alexa gue gitu ya ya padahal gue nggak pernah pakai TENG, ya tapi mungkin besok kalau ke Semarang bisa lah dipakai ya kita kan ayah ini kenapa nempel di sini nah ini nih gue bingung nih kenapa Alexa sama terus bisa begini gitu dia bisa ini udah berapa kali kejadian nih <laughs> jadi apa beauty ringnya nempel sama <laughs> uh, mod modnya ya udahlah ya kita langsung pasang aja begini kan bisa <laughs> nah gue pengen masukin black matte nya itu sama modnya Alexa tadinya nah finishingnya sama dan kalau yang black matte dia nggak cuma black matte jadi yang bagian dalamnya ini masih disatin polis sama dia ya bagian dalam tanknya tadi juga satin polis kalau kalian lihat nggak stainless doang ada polisnya jadi secara build quality lumayan lah ya biarpun nggak bagus-bagus banget menurut gua gitu karena kalau kalian pegang bagian ininya bagian deck yang dalamnya yang ada tempat koilnya itu masih ada beberapa bagian yang tajam-tajam gitu itu menurut gua ya eh coba kalau kita buka sorry bukannya agak susah ya kalau nah nah ini kapasnya nggak basah-basah amat tuh kapasnya masih agak putih tuh hehehe <tuh> berarti bener gue masang kapasnya nggak sampai becek-becek banget berarti ini tidak leaking logikanya tuh kan kapas gue aja nggak nggak kering kering nggak basah-basah banget gitu ya nggak kering-kering banget gitu pas lah ya nah bagian ini nih yang gue maksud nih bagian deck ini yang sebelah sini nih masih tajam-tajam nih ya yeah, cuttingnya masih ya kurang halus lah CNC nya oh ya yeah, satu lagi dari koin nah kalau kalian masang kapasnya gue malas kebalik kamera ah ini karena susah tripodnya ya kalau kalian kapasnya ke ngebentuk begitu ngebentuk bulat begitu itu artinya kan ketekan sama bagian itu tuh bagian chimney nya nah berarti kalian fluffy nya udah bener nih gitu kayaknya yang gue yang bener yang sebelah sini doang nih yang sebelah sini kurang <laughs> mm. makanya mungkin tadi pertama-tama agak bocor ya tapi ya adalah kurang lebih begitu guys jadi ada bentuk yang di-shape sama bentuk chimney-nya ya Oke okay, itu tadi build materialnya eh, Build materialnya masih ya Kalau aku kasih nilai build, secara build material Ya enam setengah lah build materialnya Cuma secara bentuk desain luar Oke okay lah Nggak terlalu, nah ini yang gue nggak suka pakai tank itu adalah Hello, hello, hello Ya, yeah. <laughs> agak tinggi ya Dia ya Ya untuk ukuran tank 22 mili Ini cukup tinggi karena ya kalau kayak sebisok gini oke okay lah ya tapi isinya terlalu sedikit gitu ya ini tingginya kan lumayan beda jauh tuh bisa beda hampir oh sebentar bisopnya kurang rapet nih <tuh> bisop nama ini ya bedanya hampir setengah senti kalau tanpa drip tip ya ya tapi ini kan beda tentang NTL dan bisop kan nggak ada locking di bawahnya gitu yang ini ada dengan top feeling juga ya makanya jadi tinggi mungkin kalau ini nggak dibikin top feeling bisa tingginya cuma segini nih mungkin cantik ya ah mungkin kok harus bikin itunya apa apa namanya bell cap ah kalau ini ada di bell capnya tapi ngisinya gimana nanti iya ngisinya nggak bisa <laughs> kalau bell cap nggak bisa diisi ya eh uh, nggak, nggak nggak itu bukan solusi guys cuma cuma apa ide aja maksudnya biar tambah pendek karena gue nggak suka punya pakai tang itu adalah tingginya gitu ya ini personal preference ya buat kalian yang suka pakai tank pasti kalian udah biasa lah pakai tank yang tingginya tinggi segini gitu apalagi yang pakai tank tank tawaran itu ya udah tinggi lebar gitu astaga ya titik lu nggak panjang nggak tebel aja kenapa mesti pakai tank yang tebel tinggi gitu ya <laughs> oke okay, drip tip gue nggak komen karena gue selalu nggak pakai drip tip aslinya kalau pakai 510 jelas oh iya ya nih kalau dibikin mungkin kalau ini dibikin agak-agak tight nggak terlalu datar. Kita coba pakai 510. Terus airflow-nya kita kecilin biar cocok sama nikotinnya. <lifat> kita kecilin jadi tiga lubang pakai 510 ya. Eh, ini kan berapa watt nih? 50 watt, Cuk. Kita langsung coba 40 watt saja, tapi pakai Alexa. Nah, ini ini oke okay kalau segini <laughs> kalau 9 mg segini oke okay nih tapi meletek bangsat <laughs> koilnya wildman ini, udah kita salahin koilnya wildman aja udah ya, karena ya back and prime juga bisa bikin meletek, cuma uh, udahlah, meleteknya tolong diabaikan kali ini ya kalau flavor ya gue nggak bisa ngomong flavor ya kadang kan gue bukan penikmat <laughs> oke okay? jelas kalau paling enak kalau ngomongin liquid ya lebih enak ditetes di RDA udah jelas lebih berasa nggak mungkin lebih apalagi ini kan desain liquid ini juga didesainnya untuk di RDA sama di begini-beginian ya jadi kalau ini sama ini aja uh, ya jujur gue masih pegang ini gitu karena ya bukan karena ini RBA nya harganya berjuta-juta enggak ya cuma gue udah tahu gimana cara nikmatin ini gitu. Kalau tank tuh gua bukan penikmat tank sekali lagi. Jadi kalau gua ngomong rasa, gua bukan orang yang objektif buat ngomong rasanya sebuah tank ya, karena gua bukan penikmat tank. Hmm. yaudah gitu aja guys, ini worth to buy atau enggak? Gua nggak bisa ngomong karena gua bukan penikmat tank. Kalau buat gua semua tank tidak worth to buy ya. <laughs> semua tank itu nggak ada yang worth to buy kalau buat gua. Jadi eh, terserah kalian kalau kalian memang suka tank ya. Kalau compare, nah kalau di compare kalau di compare itu suatu hal yang menarik tuh. Eh, uh, compare-nya berarti harus sama yang single coil ya. Eh, uh, single coil gua nggak punya lagi itu. Fat Rabbit Solo itu kan single, eh single apa dual ya? Ya kalau jelas sama ini masih enak naik terus ya. <laughs> gua nggak mau sebut namanya. Ini kalian tahu nih barangnya apa? Terus Eclipse, Eclipse gua mana ya? Eh uh, Eclipse tuh single apa dual sih? <laughs> Lupa gua. Eclipse tuh enak juga dulu. Eclipse secara build quality lebih bagus. Ini cuttingnya bagus kalau Eclipse ya. Produk-produknya si Yats itu memang bagus karena biasa bikin Yats ya bikin RTA kayaknya nggak terlalu susah lah ya. Sebentar, aku lupa single coil lebih dual coil. <laughs> Ayo. Kayak ingat gua dua lah. Soalnya ini gede banget ya. Aih, mana nyangkut lagi nih. Hmm kalau Eclipse gue secara desain, secara bentuk, secara ukuran gue lebih suka Eclipse gitu karena biar gimana pun dia pendek gitu <laughs> yang kurang menjanjikan itu Eclipse itu gue nggak tahu ada after salesnya atau enggak jadi kayaknya itu jadi value yang menurut gue kurang juga gitu ya uh, katanya sih mau ada prinsipalnya di sini gitu cuma bentar guys Eclipse gue nggak bisa dibuka <laughs> Oh, Eclipse single udah diintip aja ketahuan <laughs> malas buka-buka ya kalau sama-sama single uh, gue pilih eclipse <laughs> kalau sama-sama single coil dari build gue ya eh nggak ding ini dulu pakai coil bukan orang susah soalnya eh uh, aduh sebenarnya ada apa sih kenapa ada rambut panjang banget di sini ini rambutnya di mana sih <laughs> rambutnya noy noy ini kuning soalnya nah <laughs> Uh, nggak nggak bisa nggak bisa diomong karena koinnya beda guys waktu nge-build ini kalau nggak salah pakai koin bukan orang susah ya ini gua pakai koinnya Wildman yang meletek jadi ya kurang bisa dinikmati mungkin lain kali gua build pakai koin bukan orang susah lah oke okay, guys gitu aja sekian ya Baik lagi waktu bayar atau enggak buat kalian yang suka tank doang. Kalau kalian biasa cara saya pakai RDA atau sekarang sudah jadi max atau vapor Sakeri, ya mungkin kalian sudah tidak akan pakai tank lagi gitu. Salut buat Kowen, Dem Vape dan Koko Sarang. Projectnya gue sih menantikan sih seandainya nanti ada Nitros RTE Dual Coil hmm, kayaknya itu lebih menarik sih <laughs> oke okay, gitu aja guys sampai ketemu lagi di bongkar live berikutnya entah dengan oh ya gue bakal bongkar live nanti buat pot-pot itu semua tuh ya tapi ada dua pot yang gue tunggu belum datang datang yang satu kemarin dibatalin sama yang jual yang satu lagi memang susah carinya jadi kayaknya bakal gue exclude tapi akhirnya dapet tapi ya nantilah kita bahasnya nanti ya gitu aja Um, harganya berapa, kalian udah bisa cek di toko, kok bukan menjual, jadi kok nggak pernah ngomong harga um, settingnya gimana, tadi kalian bisa lihat baik-baik kalau kalian udah berhasil bikin settingnya, kalian bisa share di IG, post di Story atau dimanapun terserah, mau di Youtube kalian juga boleh, di feed juga boleh ya kalian bisa tag gue sama Koko Sarang buat sharing, oke? Okay? kalau ada masalah sama buildnya, kalian bisa tanya saya atau Koko Sarang juga ya yang jelas kalau gua akan gojawab, ya eh, lu nonton aja ini videonya ya mungkin Koko Sarang akan kasih jawaban yang lain, akan guide kalian gimana supaya bikin tank RTA eh, RTE, terus RTA kalian tidak leaking hmm, oke, okay, see you guys di bongkar live berikutnya, bye-bye